gue di channel Mario Bro. Kali ini gue akan bermain Winner Soccer Evolution kembali. Di video sebelumnya gue sudah bermain di level hard dan ternyata sama dengan normal ya bro ya, level normal maksud gue. Dan di video kali ini gue akan bermain di level very hard. Bagaimana keseruannya? Kita tonton gameplay kali ini. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, mohon diklik subscribe ya bro ya, agar gua lebih semangat bikin kontennya. Dan by the way, jika ada suara motor, mobil, pesawat, atau burung tetangga gua, mohon dimaklumi ya bro ya, karena rumah gua ada di pinggir jalan. Oke, kita langsung masuk ke dalam gameplaynya ya bro ya. Kita main cup. Ada Portugal, di video sebelumnya gue juga pakai Portugal terus. Langsung load International Cup. Oke, ala-ala Jepang gitu. Kita ke setting. Kita ganti ke very hard. Langsung saja. Wow, ada International Cup lagi. Oke, langsung saja next match. Langsung start. Oke, kita menunggu loading. Kita menunggu loading. Langsung saja masuk ke dalam gameplaynya. 14 derajat Celcius, kelembapannya 84%. Oke, kesebelasan Portugal ada William Carvalho, João Moutinho, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, dan André Silva. Di kesebelasan Tunisia ada Mohamed Amine Ben Amor, Gailane Chalali, Yosef Mesakni, Taha Yassine Kenisi, dan Wahbi Kasri. Langsung saja kita kick off babak pertama. Cristiano Ronaldo masih menggiring-giring. Oke, kepada André Silva yang dituju. Masih André Silva. André Silva crossing. Jauh Mario, hampir saja. Amine Ben Amor, Serjani Sasi, Yosef Mesakni, langsung diambil saja. Waduh, dijaga langsung. Serjani kepada Taha. Taha kepada Gailene. Diambil saja oleh William Carvalho. Diambil lagi, pelanggaran lagi. Bagaimana komentarnya Bung Cut? Iya Bung Bet, sangat mantap ini. Keduanya masih belum memberikan serangan yang signifikan ya Bung Bet. Iya Bung Cut, ini sangat sulit Bung Cut. Semuanya pada pertahanannya yang apik banget. Jadi agak susah semuanya untuk menyerang. Tapi pertahanannya keduanya memang sangat mantap. Kita lihat. Tapi yang mendominasi itu adalah Tunisia ya Bung Cut. Iya Bung Jet, sangat mantap untuk semuanya. Pertahanannya masih saling menyerang, tapi belum ada serangan yang benar-benar signifikan atau yang paling mantap ya Bung Bet ya. Iya Bung Cut, kita akan lihat langsung kepada Taha. Taha diambil jauh Mario. Jauh Mario diambil lagi oleh Taha. Taha kepada Wahbi. Wahbi masih menggiring kepada Mohamed Ben Amor. Pada Wahbi lagi, langsung dibuang saja oleh Jose Fonte. Cristiano Ronaldo dan Hamdi masih menggiring. Iya benar saja, langsung crossing, diambil saja. Diambil lagi oleh Aimen kepada Ahli. Ali kepada Yosef. Yosef kepada Taha. Taha, Taha, Pepe. Iya ampun, jangan sampai kesalahan. Itu fatal kalau kesalahan ya bro ya. Oke, João Mario. William Carvalho kepada Ronaldo yang dituju. Wow, dijegal saja. Ada Taha. Cristiano Ronaldo. Hampir saja bisa diambil oleh Ferjani kepada Ali. Ali kepada Gairese. Gailene maksud gua. Oke. André Silva. André Silva sendiri. Apa yang terjadi? Dan langsung saja gol pertama digolin oleh André Silva ke gawang Tunisia. 1-0 kedudukan sementara
Apakah yang terjadi, Bung Cut? Iya, Bung Bet, sangat mantep. Saya senang melihat Portugal bisa mengegolkan ke gawang Tunisia. Sangat susah keduanya soalnya. Pertahanannya sangat mantap, solid, dan tak bisa ditembus ya, Bung Bet. Dan sekarang Bung Cut sudah half time, langsung saja masuk ke babak kedua. Muhammad kepada Aimen, Ali, Ali kepada Muhammad, Muhammad masih Muhammad lagi kepada Gailene. Gailene masih menggiring-giring, ada Hamdi. Hamdi dilanggar saja oleh pemain dari Portugal. Wahbi, Wahbi masih menggiring, diambil oleh Cedric. Cedric langsung lemparan ke dalam untuk Tunisia. Masih Hamdi, langsung saja dibuang, diambil lagi, ada João Mário pada Cedric Soane. Da Silva, dilanggar saja oleh pemain dari Tunisia, mendapatkan kartu kuning dari wasit botak kita. Langsung tendangan bebas, ditangkap saja oleh kiper Aimen. Tendangan dari pemain Portugal sangatlah lemah ya, Bung Bet. Iya, Bung Bet. Loh, kok jadi saya sendiri yang jawab? Mana Bung Cut? Sorry, Bung Bet, saya baru minum. Minum terus nih, Bung Bet nih. Loh, siapa Bung Bet? Loh, siapa Bung Cut? Saya Bung Bet. Saya Bung Cut. Terima kasih atas komentarnya. Wassalam. Oke, Bung Cut. Lagi-lagi kita harus komentar, Bung Cut. Jangan ngelawak mulu ya, Bung Cut. Ini kita komentator bola, bukan komentator lawak. Oke, pelanggaran lagi. Langsung saja Bernardo Silva. Gol kedua, tendangan bebas jarak jauh. Apakah yang terjadi? Portugal mengegolkan. Gol kedua oleh Bernardo Silva ke gawang Tunisia. Tendangan bebas yang sangat apik. Ini level very hard ya, Bung Cut. Iya, Bung Bet. Sangat mantap untuk permainan dari Portugal. Bertubi-tubi melawan pertahanan dari Tunisia yang solid ya, Bung Bet. Iya, Bung Cut. Sangat mantep. Sekarang ini baru pembalasan. Sangat mantep banget. Bukan begitu, Bung Cut? Iya, Bung Bet. Oke. Langsung saya pertahanannya berkali-kali. Diambil lagi oleh pemain Portugal ya, Bung Bet. Iya, Bung Cut. Mantep, Bung Cut. Bagaimana? Langsung saja diambil oleh Andre Silva. Andre Silva kepada Ronaldo. Ronaldo dijegal. Ada Josef. Josef mau diambil Cristiano Ronaldo tetapi tidak bisa. Langsung saja diambil lagi oleh pemain Tunisia. Kepada siapa? Kepada Wahbi. Diambil oleh William Carvalho. Cristiano Ronaldo membawa bola tetapi gagal lagi. Masih kedudukan 2-0 di menit 78 ya, Bung Bet. Iya, Bung Cut. Ketuker kita, Bung Bet. Bung Cut. Oh iya, maaf. Oke. Kok suaranya begini kan, bener kan? Oh iya, bener. Ya, kalau Bung Bet gimana? Ya, kayak gitu. Oh iya, siap. Bagaimana komentar ya, Bung Bet? Loh, itu keliru lagi. Yang bener, Bung Cut itu suara kecil. Kalau Bung Bet, suaranya gede. Nah, gitu yang bener. Oke. Bagaimana komentar Bung Cut? Nah, sip, betul. Oke, kita lanjutkan saja. Langsung saja kita terhubung lagi kepada Bung Bet dan Bung Cut. Pelanggaran saja, Bung Cut. Iya, Bung Bet. Langsung saja kita menang. Kita berhasil. Kita maju. Kita masuk ke babak selanjutnya. Di level very hard, kita menang ya, Bung Bet. Iya, Bung Cut. Wassalam. Oke, gitu aja untuk gameplay kali ini di Winner Soccer Evolution. Akhirnya gue sudah menamatkan game ini. Sebenarnya masih ada satu level lagi, bro, yang gue lewatin atau gue skip, yaitu very easy. Tapi di level easy aja udah gampang, apalagi very easy. Kita skip saja langsung ya. Gua merekomendasi banget untuk kalian para pencinta bola
wajib diinstal di HP kalian. Ini sangat seru banget, bener-bener seru. Gua recommended, bener-bener recommended. Jika kalian suka dengan gameplay gua atau video-video gua, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe tentunya agar gua lebih semangat bikin kontennya. Kamsha arigato, thank you. Kamsha arigato, thank you. Kamsha arigato, thank you. Hatur nuhun, terima kasih. Dadah. You get nothing, Joker. Get down.